Thank you.
أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء، قال يا جاهل
إن الله خلق قبل الأشياء ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم بالنور ورد بالحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث تحدثت الرواية بأنه أول الخلق موجودا وأشرفهم مولودا السعادة العبدية لها ملاحظة خفية اختصت أنشأ اسمنا البرية فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم فأوصلته يد العلم الكريم إلى من خصصته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمته عشيرها بمعونة الله محافظة على حق هذه الأمة في سورها رعاية الله كما ورد عنها حمل الخفيف لا تجد له ذكرا ولا تشكو منه علما إلى عالم الشهادة لتنبسط على هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيه آثاره مجري الصديق اللهم صل وسلم أشرف صلاتي وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الروح الرحيم اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومنذ عليك به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المسؤولة والكون كله يسكي ويمسي في صدره وابتهال الله عليه بظهور إشراك هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوفة إلى انتقاد جوائل كنونه وكل دابة لقريش نطقت بفصح العبارة معلنة بكمال البشارة فما من حبل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركاتها السعادة من عالم الخفاء إلى عالم الظهور وعلى تنقله في البطون والظهور فأظهره الله بالوجود بعد التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم بفروض هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
Thank you.
ما أخرجوا وأودعوا فيه من أشياء العلم والحكمة ما أودعوا
ما يدل على أنه أشرف أهل الأرض
Bada'an aznan
وَاسْبِحَ مُشَارِقٌ عَوْ قَرِيبٌ تَقْلَتْ مَعَاسِمُهُ فَوَأْفَى
مستودع عملتك وحامل سرك وحامل رايه
usah pengajian. Gimana Pak? Gak usah pengajian. Terserah Pak aja. Abi Usmannya mana? Usman? Iya. Oh, kurang tahu. Iya, maulid deh. Habib sendirian? Habib aja. Hah? Iya, Habib. Gak ada yang lain juga? Gak ada. Gak ada? Gak ada. Sebelumnya kita minta pada Habib Muhammad Al-Madin ya. Langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin kita ibadi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bi jahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita berkumpul kembali bagaimana biasanya kita membuka majelis taklim, yaitu dari kitab Salah Hadis Jibril dari Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Akan tetapi di malam hari ini karena ketepatan dengan bulan Maulid, maka kita buka sedikit pemahaman tentang Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita beriakan para habaib, terutama orang tua kita Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Juhri. Kita doakan beliau panjang umur yang banyak, senantiasa hadir di majelis kita, dan para habaib yang lainnya bin Muhammad Al-Madihin, ya, yang saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, yang lain-lainnya. Mudah-mudahan perkumpulan kita di malam hari ini perkumpulan yang dikenal, perkumpulan yang diketahui jelas-jelas oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahulu Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi dulu berjalan di kota Tarim, melihat ada orang yang berjualan. Al-Habib Ali melihat ini bukan orang biasa, akhirnya didekati oleh Al-Habib Ali. Habib Ali mengajak orang tersebut
mengajak untuk duduk di rumah saja. Akhirnya datanglah Al-Habib Ali ke rumahnya. Setelah datang ke rumahnya, orang ini mengatakan kepada Al-Habib Ali, kita mau berbicara, mau diawali dengan Babul Muhammadiyah atau Babul Ahadiyah, yaitu dari bab Nabi Muhammad atau langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Al-Habib Ali mengatakan Babul Muhammadiyah, mengajak ke pintunya Allah, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapapun yang memeriahkannya akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diketahui Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu membikinkan syair karena dia mengetahui sewaktu lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercahaya, ya, kota Mekah itu bercahaya sampai cahaya tersebut mencahayai negeri-negeri yang lain. Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lam yabzulil fa, yaitu engkau tidak akan runtuh gigimu, gigimu tidak akan copot. Didoakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena membikinkan syair untuk kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Abbas sampai 90-an umurnya tidak ada satupun yang copot giginya. Ya. Kenapa? Memuji syair kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Saya hafalnya cuma satu bait. Antara maulita asyrafatil ardu fadhaat fadhaat bi nuri kalbuku nahnu bi zalika dia subulan rasyad nastari. Ya. Baitnya panjang banyak. Ya. Tapi yang paling ya, jelas untuk memuji kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, kata Sayyidina Abbas, engkau sewaktu dilahirkan asyrafatil ardh, ya, bumi ini terang benderang. Ya. Kenapa terang benderang? Dengan cahaya cahayamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nahnu bidzalika dia, kami dengan cahaya itu subulah rosyad nastari. Itu cahaya itu adalah apa? Sarena. Ya, cahaya itu adalah ajaran. Cahaya itu adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan jalan, dengan cahaya itu kami berjalan. Ya, nah, kita kalau nggak ada cahaya, bisa nggak jalan? Gak bisa. Ya, nabrak sana kemari nantinya. Kalau ada cahaya, kita bisa jalan. Nah, itu cahaya itu adalah syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa hebatnya orang memuji, memuliakan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, di dalam kitab Maulid Syarafal Anam ini dijelaskan oleh Abdul Wahid bin Ismail di kota Mesir, dahulu ada orang Yahudi,
ya, bukan lagi ya, Nasrani, orang Yahudi. Orang Yahudi ya punya tetangga orang Muslim. Orang Muslim ini kalau sudah masuk bulan Rabiul Awal bikin acara maulid, ya repot ya, bikin acara maulid, beli ini beli itu, ya ngumpulin orang, ngajak makan, ya akhirnya apa? Ya si istrinya nanya, ini apa ini rame-rame tangga kita? Ya, sudah biasa kata suaminya. Kalau sudah masuk bulan Rabiul Awal, ya, orang Muslim sibuk, ya sibuk bikin acara maulid, memeriahkan acara maulid, ya ada yang beres-beres apa-apa, ya diperhias, dengan hiasan, ya mengumpulkan anak yatim, mengumpulkan fakir miskin, mengumpulkan tetangga, ngajak makan, ngajak baca Al-Quran, ngajak baca maulid, baca sejarah, ya begitulah atau suaminya. Oh, kata si istrinya, yang mereka ini memeriahkan hari kelahiran nabinya. Ya, akhirnya apa? Ya, pas malamnya dia tidur. Waktu malam dia tidur, ya mungkin kebawa masih pertanyaan-pertanyaan tersebut. Akhirnya dia bermimpi di malam tersebut orang Yahudi, ya Yahudia perempuan ini bermimpi. Waktu dia bermimpi datang ke rumah sebelah. Ya masih dia mau tahu apa ini yang dilakukan oleh di rumah sebelah ini, ya tetangga ini. Ya, akhirnya dia melihat perkumpulan yang di dalam rumah sebelah tersebut, ya satu persatu dilihatnya yang hadir, tapi dia lihat ada satu, ya yang sangat bercahaya mukanya, yang sangat luar biasa. Ya, dia lihat. Akhirnya dia tanya sama orang yang hadir di situ, itu siapa yang paling ganteng itu, yang paling bercahaya itu siapa mukanya? Ya. Maka dijawablah oleh yang hadir di situ, dialah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dialah nabinya orang Islam, nabinya orang Islam. Ya. Akhirnya ini perempuan masih penasaran, ya, perempuannya. Kalau saya mau bertanya ataupun mau berbicara kepadanya, apakah dia mau ya, menjawab saya? Ya. Maka tentu ya, dia orang yang sangat baik. Akhirnya seorang perempuan Yahudi tersebut memanggil Nabi Muhammad SAW. Dia panggil, ya Muhammad, ya. Maka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan jawaban yang sangat bagus, labbaiki wa sa'adai. Ya. Dijawab oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaget perempuan Yahudi ini, ya Yahudi yang kaget. Ya. Dia menjawab dengan jawaban yang baik, sedangkan aku ini bukanlah orang yang seagama dengannya. Maka seorang perempuan ini bertanya, kenapa engkau jawab aku itu dengan jawaban yang sangat baik, yang sangat indah? Maka Nabi Muhammad SAW ma'ajab tanidaki hatta alimtu annallaha qad hadaki. Ya, engkau kaget dengan jawabanku yang sangat luhur, ya, karena aku sudah tahu engkau itu ya sudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya pas seorang perempuan Yahudi itu langsung mengucapkan dua kalimat syahadat. Ya. Setelah dia bangun dari tidur, ya, dia kan mimpi ceritanya nih. Ya. Bangun dari tidur, ya. Dia lihat di rumahnya juga ada rame-rame. Ya, di rumahnya juga lagi sibuk. Ya, ada suara ya, yang jalan, ada suara yang lagi sibuk apa bikin-bikin ya, acara. Akhirnya apa? Dia tanya,
ya, ini ada apa? Ya, dia lihat ini adalah suaminya. Ya, ini ada apa ini? Ya. Akhirnya kata suaminya, ya, kita juga sekarang mau bikin acara maulid. Kata suaminya. Ya. Akhirnya istrinya kaget. Kok kita bikin acara maulid? Bukannya kau ini Yahudi? Ya, kan yang kau ini beragama Yahudi. Akhirnya, ya, kata suaminya, bukankah aku semalam setelah kau mengucapkan dua kalimat syahadat, aku pun mengucapkan dua kalimat syahadat. Jadi dua apa? Suami istri, satu malam, satu mimpi masuk Islam. Di tangannya langsung dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab apa? Sebab tetangga bikin maulid. Ya. Jadi alangkah hebatnya, ya, maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengaruh yang sangat hebat. Habib Muhammad bin Abdillah Al-Hajjaj mengatakan, siapa yang bikin maulid di rumahnya akan diselamatkan oleh Allah dalam jangka waktu 1 tahun. Sekali baca maulid di rumahnya, ya, diselamatkan 1 tahun. Ketemu Robi lagi, baca lagi, ya. Apalagi kita setiap minggu baca maulid, ya. Urusan kita insyaallah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu. Begitu juga dalam cerita Abdullah bin Isa, ya, di dalam kitabnya Fahad. Abdullah bin Isa menceritakan ada seorang ibu yang punya anak satu. Seorang ibu ini, ya, seorang ibu yang soleha, punya anak satu laki-laki, ya. Seorang ibu ini tukang tenun, bikin wol, ya, yang benang dijual, ya, kalau dijual satu itu 1 dirham dia dapat. Akhirnya seorang ibu ini meninggal dunia, ya. Setelah meninggal dunia, meninggalkan 1 anak yang baik, anak yang soleh, ya. Setelah meninggalkan anak yang soleh, anak ini dapat bagian dari ibunya, ada uang 1 dirham. Anak ini tahu, ini duit susah ini, ya. Ibuku dapat ini jual wol tadi, benang tadi. Kata anaknya, aku tidak akan keluarkan uang ini kecuali ke jalan akhirat, ke jalan yang baik. Ini anak sudah diniatkan sama anaknya. Uang satu dirham. Akhirnya, ya, dia keluar dari rumah setelah ibunya dikubur, ya, dia keluar main di bulan tersebut, bulan Rabiul Awal. Di tetangganya ada yang bikin maulid tetangganya, ya, ada perkumpulan, ya, ada yang baca Quran, ada yang baca maulid. Dia hadir di situ, ya. Setelah dia hadir di situ, malamnya dia tidur, dia mimpi kiamat, ya, mimpi kiamat, dunia hancur semuanya, dia mimpi, ya, semuanya hancur, yang tidak hancur, yang selamat cuma rombongan yang dia hadir semalam baca maulid, ya. Terus rombongan yang baca maulid tersebut digiring. Disuruh masuk ke istana, ya. Akhirnya semua satu-satu dikasih istana yang hadir, ya. Cuma dia yang tidak dikasih istana, ya. Dia disuruh, ya, di jalan istana itu saja, pinggiran istana itu, ya. Jadi akhirnya dia, ya, melihat orang-orang dapat satu-satu persatu istana. Kenapa dia tidak dapat ini khusus orang yang buat acara maulid?
Akhirnya sewaktu dia terbangun dari tidurnya, langsung dia niatkan, uang 1 dirham ini aku akan khususkan buat acara maulid. Ya. Akhirnya dia kumpulkan juga, ya, orang-orang kumpulkan, tetangga kumpulkan, teman, ya, dia belikan apa uang tadi untuk acara maulid. Ya. Dia infakkan 1 dirham tersebut untuk acara maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu dia bermimpi kepada ibunya. Dia bermimpi kepada ibunya, dia bisa berjabat tangan dengan ibunya, dia cium tangan ibunya, dia lihat ibunya ini pakaiannya bagus, ya. Tanya dia, "Bu, ibu dapat pakaian ini dari mana?" Ya. "Ibu dikasih," katanya, "di sini." Ya. Ibu, dia tanya terus, seorang anak ini sangat senang sekali bisa bertemu dengan ibu, dengan ibunya. Ya. Terus ibunya berterima kasih kepada anaknya. "Nah, terima kasih," kata ibunya. Ya, "sebab engkaulah, ya, ibu, ya, dapat kenikmatan di sekarang di tempat ini. Ya. Ibu dapat kemuliaan sini," kata si ibu. "Sebab engkau bikin uang 1 dirham tersebut, ya, bikin acara maulid. Ya. Jadi seorang ibu, ya, berterima kasih kepada anaknya, yang mana anak tersebut, ya, mengimpakkan uang 1 dirham tersebut ke jalan yang baik, yaitu di jalan acara maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihatlah betapa hebatnya asar bekas, ya, kalau kita membuat acara maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di dalam maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak kepada kita, mengenalkan kepada kita siapa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia satu-satunya, ya, yang nanti akan memberikan syafaatul uzma, ya, syafaat yang terbesar di akhirat kelak. Siapa yang memberikan adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Manusia yang paling agung dialah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad, orang tersebut dipanggil oleh Allah orang yang beriman. Ya. Jadi kalau kita tidak bersolawat, berarti kita tidak dipanggil oleh Allah dengan orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Berapa banyak orang yang takut, ya, takut tidak diakui keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak mau bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Marilah kita perbanyak bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita hidupkan solawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang banyak solawatnya, yang khusyuk solawatnya, yang hadir solawatnya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena nantinya kedudukan kita, tempat kita di akhirat kelak, yang paling dekat tempatnya sama Nabi Muhammad, yang paling banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akrabukum majlisan minni yaumal qiyamah, aktsarukum alayya shalah. Yang paling dekat nantinya kalian tempat duduknya bersamaku di akhirat, yang paling banyak bersolawat, yang paling banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amalan yang tidak diragukan lagi untuk diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala cuma satu, yaitu apa? Yaitu bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa hebatnya, ya, Imam Al-Jazuli, yaitu Sulaiman Al-Jazuli, ya,
orang alim besar, ya, Sulaiman Al-Jazuri, pengarang kita. Akan tetapi sewaktu dia hadir di suatu tempat, ya, di satu daerah, di daerah tersebut, ya, mencari air. Waktu mencari air, di situ ada sumur tapi airnya dangkal, ya, airnya dangkal. Akhirnya semua yang hadir bingungan bagaimana cara ngambil air ini. Ya, ada satu orang putri, ya, anak perempuan. Yang nama anak perempuan tersebut bertanya kepada Sulaiman Al-Jazuri, ya, kalian sedang nungguin apa? Ya, maka seorang Sulaiman Al-Jazuri mengatakan, kami mau mengambil wudhu, ya, tapi, ya, kami tidak punya gayu, ya, gak ada talinya untuk mengambil air tersebut. Oh, katanya, kalau kami di sini, ya, orang-orang yang ada di sini, kalau ngambil air nggak pakai gayu, semuanya dengan diludah, ya, diludah naik itu air, ya, naik sampai ke luber, langsung kami ambil. Ya. Sulaiman Al-Jazuri kebingungan, kok bisa anak kecil gini, ya, dengan air ludahnya saja air bisa naik, ya. Akhirnya ditanya oleh Sulaiman Al-Jazuri, min aina laka, min aina lita, bagaimana kau dapatkan ini? Ya, maka seorang perempuan tersebut dikasih roti salat ala Nabi Muhammadin SAW dengan, ya, dikasih roti salat, memperbanyak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ditanya oleh Sulaiman Al-Jazuri, berapa kau sehari bersolawat? Tidak kurang dari 15.000. Ya, ini anak kecil satu hari, ya, bersolawat berapa? 15.000. Ya, nah, jadi kita di bulan Maulid ini, ya, kita menghidupkan sejarah Nabi, ya, kita memperbanyak membaca solawat. Insya Allah di bulan ini adalah bulan keberuntungan buat kita. Bulan dibukakan segala urusan-urusan dunia kita, dilancarkan semua urusan-urusan keinginan-keinginan kita. Mudah-mudahan semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Taala, yaitu dengan memperbanyak kita bersolawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang paling mulia, Nabi yang paling agung. Tidak ada lagi, ya, di zaman ini, ya, yang paling manfaat buat kita, ya, untuk kita baca setiap hari adalah solawat dan membaca istighfar, ya, khususnya buat ibu-ibu, ya. Nah, jadi perbanyak baca istighfar dan solawat, ya. Nah, yang punya tasbih jangan disimpan, bawa tasbih, karena kita niat. Ya, walaupun enggak dibaca, dihitung pahala kalau kita bawa tasbih, ya. Nah, jangan malu-malu, jangan dikatakan takut, ya, takut riya, jangan. Ya, apa-apa bawa tasbih untuk baca solawat, dibasahin terus lidahnya, dibasahin terus mulutnya untuk baca solawat dan baca istighfar, ya. Karena apa? Karena ibadah kita aja dibutuhkan istighfar. Jangankan kesalahan kita, ya, kita punya kesalahan, punya ibadah, ya, kita ibadah sholat itu butuh istighfar. Ya, disunahkan kalau kita sholat itu apa? Habis assalamualaikum apa? Istighfar. Astagfirullahaladzim. Padahal habis sholat, ya. Kenapa? Karena banyak sholatnya itu tidak hadir. Ya, innama yuktabul abdu bisolat biqadri ma hadara bi biha. Dicatat amal ibadah sholat tersebut pahala dengan apa? Dengan ukuran hadirnya kita sholat. Ya, berarti Allah sudah tahu. Ya, disunahkan kita untuk membaca istighfar. Kenapa? Sholat kita selalu kosong. Sholat kita selalu, ya, tidak
hadir, tidak khusyuk sholatnya. Jadi ibadah kita saja butuh istighfar, apalagi kesalahan, apalagi perbuatan dosa. Ya. Jadi hasanatnya saja dibutuhkan istighfar, apalagi perbuatan dosa. Maka dari itu ya, kita ikuti apa yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la ilaha astaghfirullah fi kulli yawmin sab'ina marrah. Ya, sungguhnya aku setiap hari membaca istighfar berapa, kata Nabi Muhammad, 70 kali. Ya, di riwayat mi'amarrah, dalam riwayat 100 kali. Ya, ada 70, ada 100. Padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia yughfirullahu ma taqaddama min dzambika wa ma akhar, sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari awal sampai akhir tak punya dosa, bersih, suci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bagaimana tadi Al Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi menyatakan, ya, Nabi Muhammad itu pernah dibuka, ya. Dibuka dadanya, ya, untuk dicuci dengan air zam-zam oleh malaikat Jibril, ya, sampai berapa kali, 3 kali, ya. Kata Habib Ali Habsyi, itu bukan membersihkan, bukan, walakin zadu tuhran ala tuhrin, akan tetapi untuk menambah yang sudah bersih mau dibersihkan lagi oleh Allah Subhanahu. Ya, yang sudah bersih, yang sudah suci, ya, masih istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, maka hendaknya lah kita, ya, kalau Nabi Muhammad istighfarnya 70, kita 100. Ya. Sebelum sholat subuh kita baca subhanallah bihamdi subhanallah alazim astagfirullah, ya, berapa baca itu? 100. Orang yang baca itu 100, ya, sebelum sholat subuh, ya, diampuni oleh Allah satu hari. Kalau dia meninggal hari itu, meninggalnya husnul khotimah, meninggalnya dalam ibadah, dalam keadaan suci, ya, baca subhanallah bihamdi subhanallah alazim astagfirullah, ya, baca itu 100 kan, 100 kali sebelum sholat subuh, ya. Jadi kita perbanyak membaca sholawat dan juga perbanyak membaca istighfar, ya. Nah, yang ibunya yang lebih banyak lagi untuk membaca istighfar dan juga membaca sholawat, ya. Supaya apa? Supaya kita bisa bermimpi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Bagaimana tadi cerita-cerita tadi semuanya dalam mimpi. Tapi yang meriwayatkan adalah orang yang soleh. Ya, jadi kita percaya, yakin. Ya. Siapa yang tidak mau bermimpi dengan Nabi Muhammad SAW? Semuanya kepingin. Ya. Jadi urusan sama manusia ini harus beres. Ya. Kenapa? Karena manusia ini bukan malaikat. Dia juga butuh, ya, untuk keutamaan butuh, pahala butuh, ya. Dia tidak mau, ya, mau merelakan saya aja masih mengharap, ya, saya aja mau selamat, ya. Nah, jadi urusan manusia ini ribet, ya, paling sulit urusan sama manusia. Kalau urusan sama Allah, ya, bertaubat kita, minta ampun kita, ya, dengan sungguh-sungguh diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat ketemu salat diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa tahun ketemu puasa lagi setahun diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau urusannya dengan manusia, ya, enggak bisa lepas kecuali sama manusia itu. Ya, maka dari itulah, ya, kita jaga hubungan dengan manusia. Kalau kita jaga hubungan dengan manusia, maka akan terjaga hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terutama
jangan kita saling menzolim, saling menzolimi, saling menyakiti, ya. Apapun urusannya sama manusia harus kita jaga dengan hubungan yang baik, ya. Mudah-mudahan kita, ya, dalam acara Maulid Nabi Muhammad SAW dihadiahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala bisa memandang wajah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sekarang kita harus punya persiapan untuk bisa memandang wajah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena memandang wajah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kunci kita untuk memasuki surganya Allah, adalah bisa memandang wajah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam riwayat Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, waidul liman lam yarwadhi yawmal qiyamah, ya Aisyah, ya, celaka yang tidak bisa memandang wajahku, ya, di hari kiamat, wahai Aisyah, ya. Bertanya Rasulullah, man haula ya Rasulullah, ya, alladhi dukirtu indahu falam yusalli alayya, mereka yang disebutkan namaku di kupingnya, didengarkan namaku di kupingnya, tidak bersolawat kepadaku, ya. Jadi alangkah ruginya, ya, di dunia tidak bisa memandang, di akhirat tidak bisa memandang. Jadi kita dari di dunia inilah kita persiapkan diri kita, ya, bisa memandang wajah Nabi Muhammad SAW di dunia qoblal akhirah bil mana au bil yaqadah bi rahmatika ya arhamar rahimin, farij alal muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin, farij qulubal muslimin, Allahumma arhamna wal muslimin, Allahumma farij anna wal muslimin, Allahumma asturna wal muslimin, Allahumma arhamna wal muslimin, Allahumma ughfir dzunubana they have.